Wah, jackpot. Ini jackpot dua nih gua kasih buat Om Piki nih. Kaleng, Bro. Bukan kaleng Denko nih. Bukan kaleng susu bendera. Yo, semua dalamnya ini enggak gua repaint juga. Mobil udah segar. Cakep ya. Ya. Pajaknya hidup. Bulan pertama dari baru, kunci 2, kitab-kitab ada di laci, rekod bengkel Eropa, VW, pajaknya hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Bang Vicky balik lagi ke Mandiri Mobil. Nah, showroomnya yang jual mobil ini kualitasnya bagus-bagus, tapi harganya bajongan, harganya murah-murah banget. Buat teman-teman yang mau jadi pedagang untuk beli mobil lagi di sini, apalagi untuk di daerah, pasti kebagian. Nah, buat teman-teman yang untuk pakai mobil sendiri, jangan khawatir. Di sini walaupun murah-murah, kualitasnya bagus-bagus, jadi nggak banyak PR yang harus teman-teman kerjain lagi ketika beli mobil di sini. Teman-teman nggak harus mikir, harus ke bengkel lagi. Nah, kita langsung ketemu sama pengelola showroomnya, Bang John. Let's go! Bang John! Halo. Halo. Dari mana? Beres-beres supir gua. Supir gua libur, Om. Oh, kan besok cutinya. Kan besok liburnya ya? Iya, udah libur duluan ya. Biar panjang ya. Jadi sendiri nih. Sendiri. Sendiri. Wah, mantap nih. Ini Bang John nih, teman-teman. Nah, Bang John. Jadi showroom kita ini kan udah terkenal banget, showroomnya kualitasnya bagus-bagus, tapi harganya murah-murah banget. Insya Allah kita dan konsisten jaga kualitas deh. Iya, jadi buat teman-teman yang pakai sendiri, udah nggak perlu mikir jajan lagi, nggak perlu mikir ke bengkel lagi. Oh, siap mobil isi sini. Bensin, Om. Tinggal isi bensin. Iya. Dan buat pedagang, apalagi orang-orang daerah, ini bisa dikirim ya, Om ya? Bisa, bisa. Nah, bisa untuk jual lagi mungkin di daerah sana ya? Masih cuan lagi. Nah, boleh nih Bang John langsung terang ini alamat, ya, nomor telepon, dan showroomnya seperti apa? Oke, kita ada di Jalan Raya Sukahati nomor 32 Taradenan Cibinong, Kota Bogor. Oke. Aksesnya kalau lewat tol itu keluarnya yang paling enak sirkuit Sentul, Om. Sirkuit Sentul. Nah, lurus terus masuk Pakansari, nanti belok kiri setelah McD itu sebelah kanan ada showroom kita, Om. Siap. Dan lebih enak pakai Google Map ya. Google Mandiri Map aja klik aja di Mandiri Mobil Sukahati Bogor. Itu ada foto Om John nggak di Mandiri Map? Oh, nggak ada. Foto Om pikiran gue taruh dah. Atau ke nomor WA aja 0857-1987-9112. Mantap, teman-teman, nomor telepon ada di video dan ada di deskripsi. Nah, Om John, ini ada berapa mobil di sini? Tadi gue udah hitung 20-an nih. Ada 20-an yang siap teman-teman bungkus. Harga 40 jutaan. Wow. Ada jackpot harga 40 jutaan gue kasih nih. Buat penonton yang pingin. Siap. Udah deh, jangan lama-lama deh, Om. Boleh. Kita langsung kemari, nanti di pertengahan jalan baru kita terangin lagi, mana tahu ada info-info. Oh, boleh, boleh, ya. Boleh. Ayo, ayo. Nah, pertama kita mau ngebahas mobil yang dari tadi aku aja udah kesem-sem melihatnya nih. Om, kalau aku ya? Kalau aku naik ini ganteng banget kali ya. Oh, ini hatchback mewah. Ini VW Golf TSI 1.4 turbo. Wih, Jerman punya ya. Kalengnya tebal banget. Buka pintunya berat ini mobil. Waduh, gokil. Ya, karena dia punya body memang bagus. Kemudian ini kilometer 108.000. Oke. Tangan pertama dari baru, kunci 2, kitab-kitab ada di laci. Rekod bengkel Eropa, VW. Pajaknya hidup, Om. Waduh, mantap. Tinggal jalan bener ya. Orisinil ini enak banget. Pedal shift-nya juga masih main. Responsif turbonya gua test drive kemarin pakai Triptoniknya, wow, enak banget. Wah, kalau anak muda mah nih, aduh. Aduh, makin tambah ganteng. Duit yang ada nih. Oh, murah di sini, murah. Murah ya? Murah. Wah, bisa. Golf TSI 2011 gua buka di 135. Wow. Coba lu bandingin sama plafon yang ada di online deh. 135 juta masih murah jika teman-teman bandingin ke showroom lain. Atau bandingin di showroom-showroom dekat rumah teman-teman yang boleh, di daerah-daerah ya. Apa. Karena kan bisa kirim ke seluruh Indonesia juga. Bisa, ya. Bisa. Mantap kondisinya, jos dan masih nego. Kalau dia datang udah wajib nego. Ini kayak 125 dikasih ini. Apa? 125 dikasih ini. Mobil pertama dikasih nah. Jangan. Berapa? Kemarin gua punya merah tuh. Oh, yang merah mana? Udah laku. Batang putih. Iya, tipe sama. Kayak lebih segar kan lu lihat, Om. Kayaknya lebih enak putih ya. Nah, gini. 135 gua buka. 130 boleh. 130 boleh, juta. Boleh. Ini masih bisa kredit nggak, Om? Atau di sini hanya cash saja atau gimana? Cash only, Om.
Cash only. Tapi kalau teman-teman mungkin punya leasing sendiri bisa? Ya, kita terima cash boleh. Oh, kita leasing sendiri boleh. Silakan proses leasing sendiri. Silakan proses. Iya. Nah, enak banget dari kasih murah. Heeh. 128 ya kasih enggak ya? Cayalah. Nego lagi dong. Nawar. Nego lagi dong. Hah? Nego lagi dong 128. Di bawah 13 ya. Buat Om Vicky enggak apa? Pembukaan 128 juta guys, tunggu. 12 TSI turbo. Mantap. Wih. Ini lagi yang enggak kalah gantengnya. Ini mobil gua punya Nissan Mat-X tahun 2015 facelift. 2015 facelift. Tipe tertinggi AC digital. Hah? Warna silver KM 118.000. Oke. Okay. Pajak hidup bulan 12. Cakep. Daleman orisinil, cat orisinil gua dapat enggak gua apa-apain. Hah? Kaki-kaki enak, AC sangat nyaman. Terus juga dia punya apa namanya? Electrical semuanya. Lampu masih fungsi semua. Oke. Okay. Joss semua. Joss. Penjelasannya udah detail dan kondisi mobilnya memang benar-benar udah bagus di sini. Jadi ya. Om John katanya nggak mau yang ngambil mobil-mobil yang jelek banyak PR ya. Oh, mobil jelek. Jelek boleh, tapi enggak gua ambil. Jelek boleh. Tapi jangan di sini. Jelek boleh, tapi jangan di sini. Sama sini. Aja. Pokoknya kalau Mandiri Mobil itu udah lolos 3 inspeksi, Om. Itu paling utama banget, gua paling rewel deh kalau belanja mobil. Nggak ada nabrak, pasti harus lolos. Yeah. Nggak ada banjir, harus lolos. Yeah. Dan juga nggak ada mesin jebol, atau metik lemot, atau manualnya gearboxnya macet, gue nggak mau. Nah, jadi teman-teman... Mesin berantakan, gue nggak mau. Karena pusing juga dengan komplain nanti teman-teman kalau beli mobil ya, kalau bermasalah ya. Orang jauh-jauh datang ke sini, beli mobilnya cakep, pulang nyaman, tidur nyenyak, jangan sampai mobil balik lagi. Ah, itu yang gue jaga lah istilahnya. Kalau mobil balik lagi itu artinya... kita ada sedikit rasa yang kerjanya kurang maksimal dan pembeli kurang puas. Mantap. Jangan lama-lama, nanti kameramen kita hitam. Harganya berapa nih? Sorry, belum ya? Oh iya, Allah, lupa ya. Ini 100, gue turunin deh ya. 118 deh. Oi, 118. 2015, TX Matic. Genapin 115 kali ya. Biar enak, cepet aja. Udah. Kasihan dia udah hitam. Nih Om, gue punya lagi Yaris. Yaris Bakpao tahun Yaris 2013, Bakpao. Tipe E-Matic, warna abu, tangan pertama dari baru, kunci 2, buku-buku ada di laci. Cakep. Kemudian orisinil semua dalamnya, ini nggak gua repaint juga, mobil udah segar. Cakep ya. Ya. Pajaknya hidup bulan 10, Nopol B, ini gua buka harga di 137. 137. Bulan terakhir 2013. Habis itu udah berubah ke Yaris Tele. Oh, Yaris kayak gitu. Pertama dari baru ya, Om ya. Yo, Depok. Kualitasnya memang bener jaga. Udah deh. Udah, Pak. 13 aja deh. 130. Kasih ya. Tambahin dong. 130 gopek. Baik ya, kita disuruh nama kita tambahin aja. Tapi gopek. 132 gimana? 131 deh. 131. 131 juta guys. 2013 nih kuartal terakhir. Mantap. Wah, ada Perosa nih. Reng-reng, ini jackpot nih gua kasih nih. Wah, jackpot. Ini jackpot 2 nih gua kasih buat Om Piki nih. Oh. Kaleng, Bro. Bukan kaleng Denko nih. Mm-mm. Bukan kaleng susu bendera. Mm-mm. Ini mobil Verosa SE. Mm-mm. Limited 1600 cc tipe tertinggi. Okay. Transmisi manual tahun 94. Mm-mm. Ini punya Pak Guru, terawat, mesin rencep, enak, senyap. Dalemannya juga oke, AC-nya juga udah dingin, oli baru gua ganti baru. Bannya udah ganteng, udah ban radial. Ganteng banget, Om. Nah, buat yang bapak-bapak nostalgia, nih ambil nih. Barang gak kecewa. Ini minusnya cuma pajak aja. Pajak tidak diblokir 4 tahun. Okay. Kurang lebih gua cek kemarin sekitar 4,8. 4,8 pajaknya. Oh. Oke. Okay. Udah gue jual murah nih, gue kasih. Berapa? Hah? 45. 45. Iya. Nego atau net? Boleh lu tawar. Aku mau nantangin Om John. Boleh, boleh. Perosa mau ditantang. Kasih harga terendah, netnya berapa? Nggak usah dinego-nego lagi, jadi teman-teman datang kemari, langsung bawa mobil. Oh, kalau harga terendah, lu beli ini udah gua habisin ya. Harga habis. Jadi teman-teman kalau beli ini enggak usah nego, langsung bungkus berapa? Gini aja. Lu kasih gua 41 juta enggak kemahalan. Barang seseger ini. Udah. 41 juta. 41 juta lebihin 1000 dari 40.
Gila guys. Serius. Seganteng ini 41 juta buat teman-teman langsung bungkus. Iya. Gak usah ATT. Gua usah ATT, gua lebihin 1000 41 juta. Mantap. Lihat aja lampunya tuh, Om. Kaca semua, Om, bening, Om. Oh. Salaman 41 juta screenshot ya. 41 juta. Nih, bungkus. Honda Jazz warna biru. Ini gua punya Jazz, gua kasih murah juga buat penontonnya Om Vicky. Yoi. Kalau tayang lihat ini langsung screenshot, tanyain ke bos. Jazz IDSi Matic 2005, warna biru, atas kap motor semua samping original. Oke. Okay. Lecet di bumper, enggak gua apa-apain. Oke. Okay. Gua jual keadaan begini, lampu udah bening. Pajaknya aja cuma 2 kali. Berapa tuh? Pajak mesti BBN. Oh, oke. Okay. Jadi berapa? Estimasi berapa? BBN berapa ya? Estimasi. Kemarin kalau kata biro jasa gua kalau ada pemutihan itu, 8 juta, 9 juta udah nama dia. Udah balik nama ya? Udah balik nama. Mantap. Kalau kaleng sih aman. Nah, kaleng aman. Kondisi jos. Jos. Dikasih berapa, Om? Jazz 2005 IDSi Matic. Lu bayar nih mobil 55 juta. Wih, gocap lu mobil. Punya Jazz. Gokil. Nara, kemarin pengen beli Nara nih, Nara. Dendi nih. Si Dendi, pengen beli? Iya. Jual Yaris-nya dulu, katanya. Murah amat, Om, katanya. 55 juta. Matic. Wow. Itu masih harus nego nggak, tuh? Nah, ini 55 orang, juta masih ini orang kalau kagak nego, meriang ini, si Om ini. 52 dikasih kali ya? 52? Udah tipis aja negonya, 52, kasihlah. Ya, 52. Keadaan begitu? Udah? Tambahin 1000 ya? 52. Gas, oke. Kurangin 1000 boleh. Jangan tambahin. Bayar tuh, bayar 52. 52 ya? 2 unit tuh jackpot tuh. Wah, gokil. 45 juta. Nih, Terios. Gua punya Terios, tangan pertama dari baru. Widih. Ini newcomers, baru banget datang, dianterin tadi pagi sama tim kita. Oh, baru ya? 2012 TX Adventure Matic. Kilometer 90.000. Kuncinya 3, remote-nya 2, bukunya lengkap ada di dalam. Mantap. Pajak hidup, B-depo. KM 90.000. Cakep. Enggak ada naik dempul, enggak ada sepetan, kaki-kaki enak, bannya udah diganti baru, electrical semuanya nyala. Tadi gue parkirin, gue cobain, enak. Semua mobil di sini memang Om John detail meriksanya, makanya penjelasannya juga detail. Insya Allah. Kondisinya ya. Mobilnya yang dibacain Om John tuh udah detail banget. Tapi tetap pembeli yang datang ke sini wajib test drive. Oh, wajib test drive. Kalaupun mau bawa ini inspektor, inspeksi sendiri, mekanik sendiri silakan. Gue nggak marah. Nggak jadi, gue nggak marah. Kalau buru-buru lihat booking aja, Bang John, booking. Okay. Berapa? 2 juta. Booking fee-nya berapa? 2 juta nggak apa-apa. Nah, kalau nggak jadi uang booking kembali. Oke, okay, gitu. Mantap. Aja. Booking fee, karena kan jangan datang dari jauh, mobil udah laku. Udah laku. Lebih bagus telepon dulu, WhatsApp dulu. Bang John, belum udah laku atau belum? Belum. Ya. Booking fee aja, datang. Datang. Kalau nggak cocok, memang sesuai bacaan Om John, udah uang kembali ya. Iya, betul, betul. Nah, betul. Itu enak ya. Betul. Ini gimana nih? Terios TX Adventure Matic 2012, KM 90.000, pajak hidup, gua buka harga di 135. 135 juta. Tipe tertinggi, Matic. Wow, mantap banget. Berapa nih ya kita tawar ya? Boleh nawar, boleh. 125 dikasih ya, Om ya. 125, 135 ceban ya turun ya. Wah, mulai-mulai sadis nih orang. Tambahin deh, tambahin. 127. 127. Dapat TX Matic tertinggi. Mobil full original segar, lihat aja. Mantap. Gokil guys, 127. Ya. Bungkus nih ada. Ayla ya, Om. Ayla. Tipe X Matic tahun 2017. Kilometer 70.000. Nopol F, pajak hidup, kunci 2, buku-buku ada di laci. Gua kemarin cuma repaint bumper sama sedikit di bawah pintu. Okay. Overall mobil original kaleng. Wow. Kaki-kaki enak, AC dingin. Terus kalau ini masih bisa buat usaha taksi online. Oh iya. Grab ya. 2017 masih masuk nih. Masih ada bantuan enggak nih untuk daftar-daftar? Kalau mau taksi online beli di sini free, gua daftarin punya akun. Enak sama Om John. Dibantuin buat teman-teman mau usaha Grab online. Iya. Harganya? Harganya dong. 105 juta. 105 juta. 5 juta.
teman-teman. Matic Man 2017. Yo, iya udah bisa pakai untuk usaha. Ayo. Kita bantu aja lah. Ayo. Kita bantu teman-teman mau grab online mungkin. Berapa? 97 kali dikasih. Belum, belum. Di bawah 100 lah, di bawah 100. Udah, harga matinya kalau mau di bawah 100, 99 juta. 9. Ya, udah murah om. Lu cek dah. I like Matic 2017. 99 juta guys. Kalian boleh bandingi ke showroom lain deh. Berani ya, om ya? Betul, betul. Dicek mobilnya, betul. Dicek kondisinya baru. Pedagang daerah mau bungkus juga boleh tuh. Cuan. Buat pedagang-pedagang daerah main aja kemari. Atau boleh aja via telepon aja ya. Via telepon aja boleh. Om? Terus kirim orang supirnya. Langsung cocok bayar. Bungkus, siap. Iya. Ini om. Ini teman-teman gue punya Honda City RS tahun 2013 facelift. Facelift. Grillnya. Topol B. KM121.000, kuncinya 2, okay. Buku ada di laci, overall orisinil, ini gue pakai kalau mau pulang dari showroom. Pakaian. Nah. Enak om. Nah. Ya. Ganteng, mewah, irit bensin. Ini CC berapa emang? 1.500. 1.500 iya. Ya? Iya. Irit banget dong. Irit. Okay. Nyaman lagi. Nyaman, mewah iya. Lagi. Jadi dia posisi drivingnya juga enak lah Honda City. Murah lagi di sini. Nyimpan pajaknya doang dua kali. Gue jual keadaan pajak mati, buka di 135. Murah kan? Cuma pajak 7 juta deh. Cuman 135 juta guys, buka harga. Facelift. Facelift. Oke. Lu aja yang pakai om. Iya, tukang surprise. Kalau mau bungkus langsung lah. Boleh, habis itu nambah kan ya. Oke, dikasih berapa nih om? 125 dapat kali ya? 35 buat bayar pajak gak apa-apa lah. Berapa? 125, ayo. 125, pajaknya berapa? Belum diinfo tadi 8 juta. Ya? 8 juta. Pajak 8 juta estimasinya, harganya 125. Bungkus. Ya nah, kita masih di Mandiri Mobil guys. Kali ini kita ngebahas mobil ganteng satu ini. Ya. Gak apa-apa, kita di sini aja berdua om. Biar nampak nih wajah Om John langsung. Ini gua punya Swift GT. Uh-huh. GT2, gua kenal pot CBU, tahun 2008, transmisi Matic. Daleman orisinil, kaki-kaki enak, Matic-nya masih oke, okay, aman, AC-nya juga jos, dingin. Ini cuma pajaknya aja om. Oke, okay. Pajaknya berapa nih? Pajaknya sekitar 7 juta. 7 juta dua, guys? 2 tahun. 2 tahun. Bulan 6, jadi bayar 2 panjang. Oke. Okay. Nah, ini biar cepet keluar nih. Ya, kondisinya udah bagus ya, udah sehat ya, udah siap, jalan ya. Udah siap jalan. Jadi nggak perlu diragukan kondisi aki mobil baru kemarin gua ganti. Oke. Okay. Om, aku mau om kasih harga habis-habisan ini om. Tanpa nego lagi. 85 bawa mobil ini. 85. Ya, khusus udah mentok. Di video. Mentok. Udah mentok ya? Mentok. 85 juta guys, kalian bisa bawa mobil Swift ini. Swift GT2 CBU. Wow. Mobilnya ganteng banget. Ganteng. Tapi kalau ini ganti splash tukar tambah boleh kali ya? Oh, boleh. Enggak usah tukar tambah deh. Tukar guling. Tukar guling. Tukar guling bruk gitu. Gimana? Ya. Gimana? Wah, ganteng banget ya neng ini ya. Ini 1.500 ya om ya? 1.400. Oh, 1.400. 1.400. Tetap irit dong. Irit. Tenaga lebih enak kalau GT itu daripada yang Swift GL atau ST biasa, yang lokalnya. Buat anak nongkrong, teman-teman. Wah, anak kuliahan. Udah deh, ganteng banget. Bungkus. Nah, ini ada mobil idaman kaula muda juga nih om. Jazz lagi, tahunnya lebih muda, lebih 2006, muda. Transmisi Matic tipe IDSI, warna silver, pajak lewat satu kali, Nopol B Tangerang, interior disarungin pakai okay. MBTEC, atas, bawah, kiri, kanan, orisinil, cuma dia udah ada stiker modifikasi. Yeah. Okay. Kalau mau copot, nanti juga bisa, om. Gampang banget copotnya. Gampang. Matic-nya masih enak, responsif, tenaganya, okay. AC-nya juga oke. Wah, wow. Pokoknya mobil di sini teman-teman udah siap jalan aja dah. Memang siap jalan, harganya siap murah, bensin. Harga murah nggak usah khawatir, mobilnya oke, siap jalan. Ya. Apa nih om, untuk harganya ada yang spesial nggak di sini? Pajak sekali. Pajak sekali. Berapa? Sekali berapa pajaknya? 2.300.000. 2 jutaan ya, 2.300.000. Harganya murah banget. Harga sampai 50 kayaknya.
Enggak sampai 50. Aduh, langsung deh. Waduh, langsung bangkrut langsung. Enggak, ini ngobrol, tahu-tahu nego aja ini makanya. Aduh, ya. Makanya harus siap mental ya. Gua udah kayak ngobrol, tahu-tahu ditabok gitu kan. Enggak, ini gua buka di harga 75, Om. 75 juta bukannya? Ya, 2006. Enggak apa-apa lah, 75 lah. Boleh tawar. 75 juta, guys. Kita tawar 65 kali ya. 65 belum. Pajaknya murah 2,3. Iya. Nawarnya kan 65. Naik paling 65 gope. Naik gope. Untuk mahasiswa tadi, untuk mahasiswa. Jangan kasih mahal. Jangan kasih mahal untuk mahasiswa, untuk mahasiswa ya. Berapa, kameramen ya. Berapa nih kok teman-teman mahasiswa? Gini. Lu udah batuk 65 mewakili penonton. 69 dah. Wow. Wah, tetap di bawah 70. Tetap di bawah 70. Iya dong. Iya. Ya udah deh, 68.500 deh. Pasti ditawar juga sama bapak ini. 68.500 deh, biar adil. Vios. Oke, ini gue punya Vios tahun 2012, facelift. Okay. Masih kunci, belum keles. Ih, cakep. Dalaman orisinil, gearboxnya aman, lancar. Mesin juga nggak ada ngeces, tenaganya masih oke. Okay. Pajaknya hidup bulan 11. Oke. Okay. Warna hitam gua gak apa-apain ini. Om, serius ini, Om? Iya. Ini dipoles lagi aja ntar gua free poles. Masih cakep banget ya? Cakep, Om. 2012. Iya. Gokil. Cuma manual aja. Manual dan mau proses kredit juga bisa, tapi jangan di sini. Kan lebih suka jual cash. Cash gitu. Kalau mau tanya-tanya bantu sih enggak apa-apa. Tanya-tanya. Hitungannya gua bantu. Gua bantu. 110, Om. 110 juta aja ya. Guys, mantap. Vios G bukan mantan taksi, 2012 manual. 98 dapat kali, Om. Jangan dong sayang. Mak main sayang, udah takut sama dia. Wah, udah takut sama dia nih. Iya. Tenang aja, Om. Gue bukannya carnivora. Waduh. Gue normal. Waduh, gak. Udah gini, 105 udah bungkus. 105 2012. Wow, 2012 loh, guys. Bukan 2009 ini, Bro. God. 2012. Ya udah enggak perlu diapa-apain lagi dong. Udah apa-apain lagi. Cakep. Lu tinggal modif ganti pelek aja udah. Udah keren. 104 deh, Om. Yuk, bungkus. 104 ya bungkusnya, bungkus. Guys. Mantap. Karena gua panggil sayang, gua kasih. Aduh, takut banget. Jangan salaman lagi lah. Bahaya nih. Buka serem. Masa doyan sama cowok. Aduh. Nah, ini nih gimana nih? Apakah? Oke. Xenia ya? Xenia XI. Tahun 2014. CC 1300, transmisi manual. Overall mobil mulus, kaki-kaki enak, AC-nya dingin. Kilometer 130.000. Oke. Okay. Kalau nggak salah. Pajaknya aja yang dua kali, Om. Pajak dua kali? Yes. Berapa tuh pajaknya? Pajak itu di 3 juta, 6 juta. Berarti 6 juta. 6 juta. Mantap. Berapa nih, Om? Udah, biar cepet keluar lagi nih. Jangan udah-udah aja. 105 juta. 105 juta? Iya, 2014. Wah, 2014? Iya dong. 100 dapet lah ya. Kasih lah 100. Tambahin dong. 101. Hah? 101. 100 juta satu. Dompetnya 1000. Tambahin. Buat R kelapa. Tambahin. 500. 101 500 ya. Ya. Oke. Dapat kan S kelapa? Masih cuan. Kan? S kelapa dapat. Set kick. Ya, ini set kick seger banget. Memang cat udah dua kali repaint. Oh. Tapi dia kaleng, oke. Juga masih banyak orisinilnya, masih kaca, masih ada part number Suzuki, spion juga masih part number Suzuki. Interiornya orisinil, dia udah upgrade, bukan engkel lagi, udah pakai electric power window. Oke. Nopol F Bogor, pajak satu kali. Pajak satu kali berapa? 55 udah, bungkus. Pajaknya berapa tadi? 900.000. Oh, murah banget. Iya. Harganya 55 juta bungkus. 55 juta, udah bungkus. Tahun 2000 ini. Udah, cuan ini. Kemarin waktu itu pernah punya biru juga, sidekick. Gua jual berapa coba? 60. Bro? 60. Laku. Yeah. Ini ya, buat pedagang, 55, lu mau nawar berapa dah? Harus tawar lah. Iya. Jangan kayak tawar. Untungnya kita tipisin, guys. Yeah. Iya. 52 dapat ya? 52 habis ya? Pajak mati. Pajak mati, 900. Tambahin gope deh. 51.500. Oh, turun itu. Siapa lu?
tambah GoPay. Ya, jadi 52.500 aman. Enggak 51.500. Jangan, jangan. 52.500 insyaallah enggak kemahalan, Om. 52.500, guys. Mantap. Itu ada ultimate di sini dulu enggak? Boleh. Oh, ini udah tinggal GoPay dibawa. Oh, udah. Ini laku kemarin 54. Escudo ya. Ya, 54 tambah dia bayar pajak 1.5 juta 55.500. Sekitar 55. Udah 500. Di DP 20 juta ini. Wah, oh, kok DP kredit maksudnya? Bukan, dia oh, booking pelunasan, iya, oh, booking. Pelunasannya besok hari Sabtu. Ganteng banget deh. Iya. Gokil. Orang dari Ciamis. Ciamis. Nah, naik. Kampung si Andre dong. Ya, dari Ciamis ke sini. Oh. Lihat videonya, Om. Mantap. Nih, Om. Ini kita punya, nah ini salah satunya di Mandiri Mobil itu bisa buyback guarantee. Buyback guarantee artinya beli dari sini, ada suatu saat kebutuhan, mau downgrade, mau upgrade, mobil bisa gue beli kembali. Oh. Dan gue nggak lepas tanggung jawab, kok. Enak ya kan, Mandiri Mobil, guys. Mantap. Iya. Makanya kan, kok Om Jun punya mobil premium nih? Nah, ini salah satu contoh buyback guarantee. Oke. Mantap. Berapa nih, Om? Ini gue jual CR-V Prestige Turbo, sunroof, kilometer 90.000, kunci 2, buku-buku ada di laci, terawat bengkel resmi Honda, semua electrical normal function, enak banget, cat aja nggak di-repaint, masih orisinilan. Ori nih? Iya dong, gua jual ini mobil di 415. CR-V 2018 Prestige Turbo, sunroof. Bisa tiktok-tiktokan tuh ibu-ibu ya kan, ada sunroofnya. Jangan mahal-mahal lah, 415. Oh boleh tawar. 400 aja bulet. Buset, 15 juta men. Iya men, ini mobil mahal men. 400 pedagang mulai ngelirik nih kayaknya. 400 deh, udah. Tambahin. Lebihin dari 400 coba berapa? 400.200.000. 400 juta. Buat best apa lagi nih? Iya dong. Udahlah kasih. Ya, tambahin 1000 ya, 401. Buat screenshot. Tentu sama cowok video lu murah nih. 400 juta? 401. Oh, mah. Nggak jadi 200.000? Jangan! Oh, iya, iya. Udah deh, kasihan. Modalnya besar. Modalnya besar, guys. Iya. 401 di modal videonya Om Piki murah. Murah. Kijang! Tereng! Mobil legend. Ini harus ada di Pak Yaakob nih ya. Wah, oh, Pak Yaakob nih, Pak Yaakob. Nah. Doyan nih. Senior nih, Pak Senior. Ini Kijang LGX. Tahun 2000. Okay. Transmisi manual, bahan bakarnya solar. Oh, bisa. Solar. Pajak hidup bulan 1, kalau cat body udah gua cat 2 kali, tapi dalaman lu lihat masih beludru, masih door trimnya juga masih beludru. Tuh, buat teman-teman yang cari solar bagus. Manual. Ini orang Sumatera nih, gas nih. Orang Lampung nih. Ya, boleh orang Sumatera, Sumatera enak. Kijang solar manual kondisi jos. Harganya murah banget. 78 juta. 78 juta. Juta. Masih buka. Boleh di nego. Iya. 70 kali dapat. 70. Yo, kemari kita. Tambahin. Ini gua matiin di 74. Hah? 74. Udah. Enggak 73. Hah? 73. 73 ya. Ini lucu nih, nawarnya di jalan. Iya, 73. 73. Bungkus. 73 bungkus dah, bungkus. Biar cepet laku. Woi. Bungkus. Ada Terios. Sambil jalan. Jalan-jalan batuk 70. Aduh. Oh, gawat juga nih. Biar sok deh, guys. Tapi enggak kaget ini. Oh, enggak dengar. Iya. Nawarnya soal sambil jalan enggak kaget. Iya. Enggak langsung Bang Jun tuh enggak langsung digunting buk gitu ya. Iya, beda dong. Masa ntar kalau aku kayak sama kayak Andre kalah dong aku. Oke, teman-teman, lanjut ke mobil berikutnya. Ini gue punya Terios tipe R tertinggi. Transmisi manual tahun 2017, keluaran terakhir, sudah facelift, dan kilometernya 53.000, tangan pertama dari baru, kuncinya ada dua, bukunya ada di laci, full original, nggak diapa-apain. Lu cari dosanya. Ini mobil nggak ada dosa. Udah kayak mobil showroom ya. Yo, buka pintunya aja wangi dealer. Waduh. Kilometer gocap, 53.000, Om. Gokil. Warnanya merah marun, warna kalem. Om, ini asli Om catnya? Asli dong. Nggak ada dosa. Limited ini mobil. Oh, okay. Warnanya juga jarang di jalan. Kalau hitam, silver, putih banyak. Duh, buat teman-teman yang lagi cari ini. Berapa nih Om harganya, Om? Terios Konde, ini 175. 175? Ya. Kondisinya top banget, guys. Kalau udah 200, udah dapet Terios yang 3 baris, yang baru. Ya panjang. Biar cepet, Om. Berapa? Yuk.
165 ya? Hah? 165. 165. Buset, 165 lah. Tawarnya sambil ditarik. Beri bungkus. Serius. Wah, 165. Dari videonya Om Vicky, screenshot biar cepet laku. 165, ya, guys. Biar bisa belanja lagi. Iya. Carry. Ini legend. Buat usaha, Suzuki Carry Pickup Futura, tahun 2018, edisi terakhir. Oke. Pajaknya hidup, tinggal kirnya aja mati. Kilometernya 80 ribuan. Orisinil dalemannya, kaki-kakinya, sasisnya bening bawaan pabrik. Nggak ada yang luka sasisnya, nggak pernah bawa berat. Luka? Iya, nggak ada yang penyok-penyok sasis karena bawa besi, bawa batu, nggak ada. Baknya aja masih bagus. Mantap. Harganya? 95. 90. Lu jangan jalan lagi, jalan lagi lu batuk nawar nih. Jalan lagi. Jalan tau-tau nawar. Ya udah deh, 90 deh dikasih ya. 90 juta, check unit, guys. Mantap. Yuk, kita ke belakang. Ada ke belakang lagi perapihan. CRV ya. Ya. Nah. Oke, okay, teman-teman. Jadi pengecetan di sini ya, Om ya. Kita punya di belakang sediakan tempat buat repaint. Kalau ada lecet-lecet bodi, makanya kalau gua beli mobil itu lecet itu gua anggap wajar pemakaian, tapi dong. Jualnya nanti udah rapi, udah mulus rapi. Lagi. Ini kita punya CRV CC24 tahun 2009 Meti. Oke. Okay. Nopol B, pajaknya hidup panjang, kilometer 100 ribuan, metiknya enak, AC-nya enak, elektrikalnya semua masih bagus, jok juga kursinya masih tebal dan tidak ada yang luka, tidak ada yang sobek. Oh. Ini rapi, pemakaian sebelumnya orang kantor, Om. Jadi no smoking nih mobil. Kayak tahu semua. Ya, agak apik pemilik sebelumnya, no smoking di dalamnya. Buat teman-teman yang suka mobil tidak merokok, ini dia. Ya. CRV 24 2400cc tahun 2009 Matic. Harganya, Om? Harga di 128. 128 juta. Harga bukaan, guys. 2009. Ya udah, buang 8 deh, Om. Hah? Buang 8. Buang 8. 120. Dapat lah. Jangan. 128. Yuk, kita ke sebelah. Tambahin dong. Enggak. Tambahin berapa, yuk? Ya tambahin satu aja. 121. 121. 121. Biar sablang. Biar sablang 212. 212. Ya udah. 121 ya. 121 500. Buat beli es kelapa. Buat beli es kelapa sampai kembung. Kalau di sana kopi sampai kembung. Nonton video Pak Yakub nih. Gratis es kelapa sampai kembung. Oke, mantap. Ini gimana nih? Oke, ini newcomers juga. Lagi habis dipoles, bersihin kaki-kaki. Ini nggak gua repaint. Ini teman-teman, gua punya Brio ACVT tahun 2015, kilometer 80.000, kunci ada dua, buku ada di laci. Tangan pertama dari baru, ex dokter. Terawat di bengkel resmi Honda. Wih, mantap. Enak ini mobil. Senyaman gue pernah dapet mobil saat ini ya ini nih, yang Brio ya. Ex dokter ya. Ex dokter. Kaki-kaki biasanya terawat banget. AC juga dan metiknya juga. Mobil nol sepet, nol repaint. Harganya? 130. 130 juta buka. Tipe E. Yang kemarin abu, gue buka 130, ditawar 120, laku. Gak laku. Tapi ini kan E, itu S. E sama S. Iya, di atasnya. Di atasnya? Iya. 30. Harga tapi sama. Tambahin. 120 kan? 124 udah, habis. Gak mau. Pening deh, guys. Berapa tambahin-tambahin, jangan 120 pas. Buat es kelapa, sampai kembung. Es kelapa sampai kembung, ngopi udah cukup. Ayo. Tambahin 1000, Om. 121 gue lepas buat lu. 121, sama dong berarti? Iya, samain. 121, silakan pilih. Nah, 121 silakan yang pilih, mau yang gede apa mau yang kecil? Yang gede. Yang gede lah lebih enak. Terakhir. Terakhir, ini lagi proses poles. Kemarin abis repaint. Oke. Okay. Yang lecet-lecetnya. Ini gue punya Livina tipe Ultimate Matic tahun 2011, warna hitam. Pajaknya satu kali, Nopol B Tangerang. Terus kemudian kilometernya masih 130.000. Oh. Mobil kaki-kaki enak, jok kulit, masih bagus, interior bagus. Ini lagi diapain nih, Om? Poles, Om. Lagi dipoles ya? Iya. Terima, kinclong, rapi ya? Kinclong nanti, iya. Berapa, Om? Udah di 87.
lama mikirnya lu. Benar. Wah, dinaikin nih. Wah. Berapa? 87. 87. Terakhir, Om. Terakhir, Om. Berapa? 75. 75 ultimate ini bukan SP. Iya. Enggak bisa. Bisa lah. Enggak bisa. Jok kulit ini, Om. Udah gua turunin 2 juta 85 gimana? Hah? 85? Dikit banget tipe turunnya. Tertinggi. Wah, janganlah. Berapa? Untung Om tipis aja. Dompetnya kecil kan? Nyariin dompet. 82 ya? Hah? 82. 82. Tambahin deh. Gue pe. 82.500. 82 juta. Gue disuruh untung tipis 5. Sama Biki. Iya dong. Ntar jangan banyak-banyak. Ntar udah kaya nggak mau jual mobil lagi, Om. Oh, enggak jual. Kalau nggak jual mobil, kan Om Biki mau main kemana? Oh iya. Nah, 82.500. Kita udah grebek semua mobil-mobil yang ada di sini. Siap. Di luar masih ada, Om? Di luar belum? Kosong ya? Kosong ya. Jadi ini udah full. Mudah-mudahan nanti cepet berkembang ya ke belakang. Amin. Ya showroom ya. Planning ke belakang, amin. Lebih besar, amin. Jadi doain aja. Mobilnya lebih banyak, jadi teman-teman bisa lebih banyak pilihannya. Oke, betul. Om John, sehat terus ya. Sehat terus. Sama makasih teman-teman. Om Vicky udah mampir, makasih kameramen udah mampir. Terima kasih penontonnya Om Vicky Laras Maja. Terima kasih. Ya. Teman-teman sehat terus ya, rezekinya lancar. Amin. Amin. Bisa beli mobil langsung di Mandiri Mobil bareng Om John tentunya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.